selamat pagi, siang, dan sore. Kembali lagi bersama saya, Mas Alung. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel saya. Terima kasih yang sudah kunjungi. Saya di sini mau review sekaligus mau lihat aktivitas Mas Ujat dengan bongsai-bongsainya. Bongsai-bongsai taman juga ada yang besar-besar. Oke, sekarang kita lihat ya. Wah, ini mau diapain ini, Mas Ujat ini? Ini mau dipindah nih. Mau dipindah? Oh, mau diganti pot ya? Diganti. Wah, ini wahong sama sancang yang sudah diokulasi. Baik, bentuknya angker ya, teman-teman. Nah, jadi ini sementara hanya menggunakan karung. Untuk medianya pakai apa ini, Mas Ujat? Untuk tanah biasa. Oh, pakai tanah biasa. Ya, karena wahong sendiri itu terhitung paling mudah ya, teman-teman. Paling gampang, paling bandel, paling sakti kalau biasa kita juluki di sini. Oke, sekarang kita akan pindah ke potnya. Mana ini potnya? Oh, potnya masih di belakang. Oke. Wah, sangar. Bisa sendiri Mas Ujat? Bantu. Oh, bantu. Oke. Oke, jadi saya akan bantu. Besar sekali. Waduh. Mantap. Ini modelnya masih di sanggul-sanggul mini ya, buat taman ini biasanya. Nah, ini, oh ini potnya mau dipindah di pot. Ini enggak ada lubangnya ini, Mas Ujat ini. Enggak ada. Oh, cukup iya. Lubang di samping. Oh, siap. Jadi kayak pot grooving ini ya. Ini juga wahong koleksi dari Mas Ujat ini. Angker. Untuk karakter bodinya sudah dapat, akar juga sudah dapat. Ini tinggal disambung sama sancang. Angker ini angker. Sudah seperti kayak di ground ya, teman-teman. Ini baru dapat kemarin nih. Ini yang jumbo-jumbo ini. Ini kebanyakan taman ya di sini ya, teman. Buat sanggul. Wah, ini ada yang disungkup. Ini juga sangar. Juga wahong ini yang sudah disambung dengan sancang. Masih proses ya. Penguatan pertama batang utama. Nah, kalau tadi tanah biasa ini kayaknya tanah dengan bekas kandang sapi ya, Mas. Bekas pupuk kandang ya, jadi pengupgradean apa namanya, media tanam, penyuburan tanaman ya. Kalau
Kalau ini hasil sambungan hasil okulasi kesancang sudah berapa hari ini, Mas? Ini sudah ada 3 bulanan. Oh, 3 bulan. Hasil sambungannya ini? Hasil sambungannya. Oh, siap, siap, siap. Jadi ini 3 bulan. Ini karena sering di pruning ya, Mas ya? Atau di pruning ular? Di pruning sama belalang. Oh, sama belalang. Iya, iya, iya. Ya, untuk sancang sendiri ini paling ampuh ini. Bahkan daunnya bisa mengecil sekali. Bisa padat nantinya. Ya, jadi sudah diganti media ini sancangnya Mas Ujat. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih juga yang sudah nonton video saya sampai akhir. Mungkin sampai di sini saja video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.